Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet yang pelancong. Kali ini Bang Emet mau unboxing kasur tiup. Kayak apa kasur tiup? Ayo kita lihat. Unboxing ini sebenarnya gara-gara seller kasur tiup ini di Tokopedia nyuruh bikin video unboxing buat jaga-jaga kalau ada cacat produksi atau masalah di pengiriman, jadi barangnya rusak. Biasanya sih, Bang Emet malas bikin unboxing-unboxing gini kalau beli-beli. Kalau emang apes dapat barang jelek, ya udah, tinggal komplain, atau kalau nggak memuaskan, tinggal gak usah beli merek itu lagi, atau belanja di seller itu lagi. Tapi, kali ini, berhubung harga barangnya lumayan, 600 ribuan sekian, ya bikin dah. Biar kalau ada apa-apa, bisa klaim. Kalau lihat info di sellernya, harga kasur ini mestinya 1,8 jutaan, dan diskon ke 600 ribuan. Kasur tiup merek Intex, lengkapnya Intex Durabeam Rest Raised Airbed berwarna dark blue ini berukuran 203x152x42 cm. Cukup panjang dan lebar, jadi Bang Emet bisa tiduran dengan lega di sini. Tingginya pun cukup, 40 cm dari lantai. Jadi kalau Bang Emet jatuh dari tempat tidur, nggak benjol-benjol amat. Kasur tiup ini udah include mesin pompa di dalamnya. Kita tinggal colok, nyalain peniup, nggak sampai 5 menit dia sudah menggembung. Kalau sudah, tinggal cabut kabelnya, gulung lagi, dan masukkan ke dalam laci penyimpanan. Untuk mengempeskan juga sama, tinggal geser ke arah yang berbeda dan dia akan mengeluarkan angin dari dalam kasur, lalu kita bisa gulung dan masukin ke tasnya. Tasnya juga sudah diberikan di dalam paket penjualannya. Lumayan,
Jadi kapan-kapan kalau camping di hutan, bisa bawa kasur. Nah, kalau sudah gembung, kasurnya empuk dan bagian atasnya dilapisi kain model-model beludru gitu. Jadi kalaupun nggak pakai spray, tidur udah enak. Nggak langsung di atas plastik. Oh ya, sama sellernya, kasur tiup ini dapat bonus bantal. Ada dua lagi. Bantal tiup juga, tapi sayangnya tiupnya harus manual kayak kita niup ban pelampung kalau kita mau berenang. Tapi meskipun bantal ini tipis, untuk niupnya harus effort juga. Bang Emet cuma kuat niup satu aja. Satunya, biar nanti Nyonya Emet aja yang tiup. Kasur tiupnya udah jadi, Bang Emet mau tidur dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.